Innallaha sa'unkuna basara ajunan Allah Ta'ala qad amaddakum panika ongku-ongku anambai. Maknana amaddaka itu bimana zada. Karena pada hadis lain saya anakku lafal zada. Berarti amaddan nika makna nolongi imdad. Tapi nika maknai zada. Anambai Allah kumda tibin kapi bisolatin kalaban solat hiya tining jariya solat khairun panika lebih bagus lakum eka andi tibina kapi min humorin na'am dari banyak-banyak miranah banyak-banyak na'am an-na'am ontah saya maksud orang Arab ni ke dia ni a'azzul amwal an-na'amul ahmar paling tengkinah artah andi onta mirah karena paling tengkinah artah paling bagus artah faju'ila kinayatan an khairid dunya kullihi bahasa dalam hadis khairun laka min humurin na'am kinaya apa yang paling bagus dari dunia jariah aji paling bagus solat witir al-witru nyatana solat witir al-witru nyatana solat witir jadi Allah beri anambai dan sampai itu solat ini kan lebih bagus etem pengsakap bina tenggendengah sebenarnya dengan itunya ini kan lebih bagus al-witru ja'alahallahu atatia kihadak witir solat witir Allah sallallahu ta'ala lakum untuk bernakapi fima baina solatin insya dalam barang seyantara na solat insya ila ayat lu'al fajr sampai kotu ombar ponapa baca akhirah mungku Imam Malik dan Imam Ahmad solat witir tak bisa kodoh karena kan fajar dalam mazhab Syafi'i pun kan bener ni kan bacar tapi bisa iqadha kakui makle orang ki bisa iqadha di antara hikmahna orang gak dientoh tak lalai dalam solat man orang ni kemun andik ke istiqomah ben wiritan rata-rata gak dientoh baca sebelum masopu mari masopu sampai ombra arek siapa nombakan nikah kena nak wirit pagi kenangan wirid malam lemalam ikikak dintoh wiridan sebelum ma, marina asar ini sebelum maghrib sampai marina maghrib ini kenangan wirid maka kenangan makanya baca Quran melain semacam wiridan makanya kau caki torofain torofain nahar dua koncok neng iwoto kak dintoh perpang sek meseng setan sek meseng setan setan ini perpang ganti pos oi semalam ya ganti siang perpan hat sehat meringakan gelak je. Sare kapi. Lena waktu itu perpan sal buta setan. Sebab ada hadis dari Gusti Kanjeng Nabi saya jelasaki munak kena kene lemalem bakon sabi romana. Perpan se besen setan. Nah, termasuk nang kak dia. Kebiasaan kak dia toh bakon qada. Wong ko andik kebiasaan bas kente pesengko. Anu biasa dapat malam engkau macam surat tabarok. Ya engkau pas kalau pai malam berkodoi. Anu pun tak kodoi lagi awaris aki a nyebab aki eka enteng. Engkau lemah ya anu kena ibari. Lebah mulai cian. Anu pun kodoi pun. Ekon. Termasuk witir kayak itu dalam madzhab Syafi'i kayak itu. Ekon. Karena kodoan. Kak dinto norok sifat solat malam. Napa sifat sorak norok sifat solat siang. Tentu epon gak jentuh rata-rata ulama nawa sifat malam. Nagi. Secara kaidah gak itu seharusnya norok sifat siang. Tapi beniwitir pun norok sifat siang. Ini pada orang gak itu musafir seharusnya nikah oleh kosor. Ternyata ekodoi lo bisa ngosor. Norok sifat. Wallahu taala alam.